Ya, lagu The Twin di awal tahun 2024 ini aku mikir mereka coba komposisi lagu yang agak lebih simple ya, terutama chordnya atau kalau enggak dari beatnya yang mungkin tidak lebih up sedikit gitu. Jadi orang yang dengerin aku pikir mereka akan lebih ada suasana lebih gembira ya, bukan melo-melo terus. Beberapa kali kemarin kan kita ngarap banyak yang temunya agak lebih lambat gitu. Kalau sekarang ini aku pikir orang denger pun sekali aku pikir akan lebih terbawa dengan suasana gitu. Ya, untuk lagu baru ini cukup simple dan easy listening, walaupun gak simple banget dari segi musiknya karena musiknya sangat keren pokoknya. Dan lagu baru ini ketika dinyanyikan tidak terlalu ada kesulitan gitu, tidak terlalu sulit ketika take vokal, meskipun si Afif itu lagi pilek gitu, jadi dia harus tertunda nih untuk take vokalnya di hari pertama. Jadi kesulitannya nggak terlalu signifikan lah, kita enjoy aja. Oke, untuk lagu yang baru ini sama ya seperti yang disampaikan oleh Afif dan Mastiki tadi. Lagu baru ini menurut saya cukup simple, dan dari semua lagu yang saya buat, lagu ini yang paling saya nyaman nyanyi di refnya karena tidak harus teriak-teriak ya. Refnya cukup, nadanya cukup simple sih, cukup sederhana dan tidak perlu menggunakan teknik vokal yang harus high-high banget gitu loh. Itu sih kalau untuk yang ini. Untuk kontribusi di lagu ini sebenarnya saya nggak terlalu banyak, karena yang bikin lagunya si Afif dan yang bikin liriknya juga dia. Paling saya di sini kontribusinya udah jelas jadi vokalis di sini, dan saya memberikan judul untuk lagu ini. Kesulitannya apa ya? Lagu ini sebenarnya saya tulisnya itu sekitar udah 4 bulan yang lalu. Itu dapat duluan songnya, song 1, song 2 itu. Itu refnya dari 4 bulan berlalu itu. Saya cari nada itu belum dapat itu. Dapat song 1, song 2 itu kemudian selang 2-3 bulan kayaknya baru bisa dapat refnya. Itu pun tengah malam, ya gak tengah malam banget sih, kita jam 11 malam lagi tidur, tiba-tiba dapat inspirasi, wah dapat nih refnya nih, akhirnya gitu. Akhirnya setelah dapat refnya baru saya bisa selesaikan lagu ini, kemudian baru merapikan lirik-liriknya. Ya, itu sih kalau dari aransemen ya, dinilai dari prosesnya ini aku pikir akan lebih kaya akan aransemen ya. Maksudnya yang biasanya pun kita gitar banyakkan dengan bantuan plugin. Kalau ini The Twins mencoba lebih memberikan kesan original pada setiap instrumen ya, terutama di gitar, ada bass, kemudian keyboard. Kemarin juga ada beberapa teman yang sudah mencoba take gitar langsung dari pakar gitar di Yogyakarta. Bassnya pun juga gitu. Jadi aku pikir improvisasinya di alat-alat musik petik aku pikir akan lebih berwarna ya. Itu dari segi aransemen sih, saya pikir itu sih yang akan lebih menonjol, itu lebih kerasa suasana bandnya. Oke, untuk lagu ini adalah lagu yang cukup bagus ketika kita mau mengungkapkan perasaan kita terhadap orang yang kita cintai, yang kita sayang. Lagu ini sangat mewakili perasaan teman-teman semua, jadi lagunya mantep lah gitu. Kemudian harapan buat teman-teman atau masyarakat yang penikmat musik di luar sana, mudah-mudahan lagu ini bisa diterima dan bisa menjadi apa ya, soundtrack dalam perjalanan hidup teman-teman semua ketika lagi santai, lagi teringat orang yang teman-teman cintai. Mungkin lagu ini bisa menjadi salah satu pilihan. Yang membedakan proses pembuatan lagu ini dengan lagu-lagu yang sebelumnya ya, oke, sudah jelas ya seperti yang disampaikan Mas Kiki tadi.
aransemen ya, proses aransemen itu cukup berbeda banget. Karena kalau lagu-lagu yang sebelumnya itu kan kita dibantu oleh Mas Diki untuk keseluruhan instrumennya gitu. Kalau sekarang dibantu sama Mas Apri dari Aquarel Band, kemudian ada Mas Saifi dari Crosscover yang bantu juga. Mereka berdua bantu di bagian gitar sama bass. Jadi alhamdulillah lagu yang baru ini cukup lebih berwarna ya, karena ini pertama kalinya kita rekaman di sini di studionya Mas Diki di FP Record dengan alat asli. Kalau bassnya kan biasanya kan bassnya itu kan di take pakai keyboard ya Mas ya, keyboard. Sekarang pakai alat asli, jadi lebih kedengaran lebih bagus lah, lebih baik dari lagu-lagu sebelumnya gitu, lebih beda gitu kan. Okay. Kenapa orang harus dengerin lagu ini? Ya mungkin lagu ini banyak akan mempresentasikan banyak hal ya, terutama di dalam kehidupan para pendengarnya ya, karena beberapa kata atau kalimat mungkin akan lebih bermakna global ya, artinya tidak melulu tentang perasaan seseorang kepada seseorang, tapi mungkin bisa mempresentasikan rasa sayang, kemudian rasa kebersamaan, rasa cinta juga. Mungkin saya pikir orang yang dengerin juga pasti akan lebih tercerahkan lah ya. Oke, lagu ini bisa teman-teman dengarkan di Spotify, Joox, bisa di TikTok, di Instagram, Facebook, dan platform musik lainnya. Jadi sudah resmi dan otomatis, dan sudah resmi tentunya di channel YouTube utama kita, Death Jeans Official. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasa sudah nyaman, sudah yakin dengan pasangan hidupnya. Berharap kepada Tuhan semoga hubungannya itu selalu terjaga sampai dengan hari tua nanti gitu. Dan harapannya kepada masyarakat luas yang mendengarkan lagu ini nanti, semoga bisa suka dan bisa menjadi salah satu soundtrack perjalanan hidup teman-teman semua ya. Ya, kendala seperti yang udah aku bilang tadi, karena kita take sebagian besar mungkin ada alat-alat yang nggak kita take live ya, terutama gitaris kemarin Om Apri itu dia maunya todong ya, jadi dia bawa speaker sendiri gitu. Kemudian kendalanya juga karena mic saya cuma ada satu gitu, jadi mau gak mau ya memang harus agak sedikit repot ya. Kalau bass lebih gampang karena langsung direct aja. Nah kalau vokal aku pikir ya memang agak gampang-gampang susah gitu, terutama di kondisi cuaca yang mungkin kita tahu bersama lah ini ya, agak kurang mendukung gitu. Jadi suaranya itu gak setiap hari itu dalam keadaan fit ya, keadaan bagus ya, jadi memang harus pelan-pelan ya. Kita aja sih keren, bagus, enjoy ya. Harapan aku berharap banget itu bahwa lagu ini menjadikan inspirasi juga ke teman-teman yang udah dengar gitu, atau bisa menjadi satu referensi lagu baru lagi buat teman-teman tentang lagu yang bertemakan ballad ya, yang romance tapi dibalut dengan suasana agak lebih riang ya. Jadi teman-teman memang harus dengerin lagu ini. Teman-teman The Twins ini orangnya asik ya. Di samping itu juga mereka sangat berbakat juga. Mereka songwriter juga, mereka vokalis juga. Jadi sebenarnya itu satu komposisi dalam diri musisi yang saya pikir agak lebih luas gitu. Jadi mereka bisa nyanyiin lagu mereka, ciptaan mereka sendiri. Nah, ada sedikit-sedikit skill juga mereka untuk aransemen lah ya. Jadi ke depan aku pikir The Twins akan lebih bertahan lama dengan skill ini. Jadi jangan sampai bubar lah ya.